Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, sesuai dengan tema video kali ini yaitu bagaimana cara top up dana lewat BRIMO terbaru. Nah, kita langsung aja ya, saya akan praktekkan di sini. Pertama-tama teman-teman sudah menginstal aplikasi Dana. Aplikasi Dana ini adalah dompet virtual ya, sebagaimana Oppo juga dompet virtual. Kemudian di Gojek itu ada GoPay juga dompet virtual, Shopee juga ada ShopeePay dompet virtual ya. Maka Dana ini adalah dompet virtual, tempat kita bisa mengisi saldo dan mentransfer antar bank secara gratis. Nah, caranya sekarang masuk ke BRIMO. Nah, untuk kalian yang sudah menginstal BRIMO, biasanya di awal itu ada verifikasi nomor HP dan email ya. Kemudian nanti langsung tersinkron secara otomatis. Maksudnya tanpa kita harus login, cukup lewat menu yang ada di depan ini, BRIMO-nya langsung bisa digunakan. Nah, ini untuk dompet digital tadi, karena Dana itu dompet digital, jadi kita masuk ya di dompet digital. Nah, nanti jejak top up terakhir ada di sini. Jadi kita harus tanpa login kita bisa melakukan transfer ya. Jadi tidak harus login. Kalau kita menggunakan internet mobile itu kan harus login. Tapi kalau ini enggak, kecuali kalau transfernya transfer manual atau transfer Briva dan lain-lain, baru kita login. Untuk transfer ke dompet digital, top upnya cukup masuk lihat jejak terakhir di dompet digital, saya masuk. Kemudian di situ lihat itu ada ShopeePay, ada Oppo, ada Dana ya. Oke, saya langsung masuk ke Dana, saya klik Dana. Lalu nanti ada muncul seperti ini. Kemudian saya akan isikan jumlah top up-nya. Oke, 150. Kemudian ini dia nomornya sudah. Nomor rekening yang dituju yaitu nomor sumber dana ya, sumber dananya dari sini. Nah, nanti masuk ke aplikasi Dana ini, ke top up. Prosesnya seperti ini ya, langsung top up, masukkan kode. Oke, transaksi berhasil. Ya, ada notifikasi dari BRIMO, top up berhasil. Sekarang saya akan masuk ke aplikasi Dananya. Oke. Ya, sudah masuk ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sekarang sebagai bonus saya akan coba untuk transfer ke salah satu nomor rekening ya. Salah satu nomor rekening. Saya tekan aja kirim. Tekan kirim. Dia akan loading lalu seperti ini. Kemudian ini di bawahnya ini daftar. Daftar bank yang pernah saya lakukan transfer ya. Dan sekarang saya akan kirim ke salah satu ini. Ini habis Mas Ul. Oke, saya akan transfer 100.000. Atur jumlah. Kemudian konfirmasi. Kemudian nanti ada masuk konfirmasi terakhir seperti ini. Oke. Untuk mencocokkan antara nomor bank dan nama pemiliknya. Berarti ini sudah benar, konfirmasi lagi. Ya, masukkan PIN. Oke. Sampai di sini sudah berhasil ya untuk melakukan transfer secara gratis, jadi tidak ada biaya admin ya untuk sekian kali transfer.
Oke. Ya, sampai di sini kita sudah menyelesaikan urusan kita. Jadi begitu cara top up dana lewat BRIMO terbaru dan ditambah dengan bonus cara transfer ke bank tertentu melalui dana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.